Thailand sebab cuaca kurang bagus waktu kita pergi Sambit Island. Sebab musim utara sudah ada. Kita coba lagi sandal, kita main jigging popping sana. Sudah lama kita tidak pernah pergi sana. Jom. Di Indonesia terdapat banyak pekan-pekan terpencil menyerupai bido-bido yang masih mengekalkan keindahan semula jadinya. Tidak berapa lama selepas bot meninggalkan pelabuhan, sampailah ke sebuah teluk berair cantik yang kelihatan seperti tasik. Kita dapat melihat dasarnya yang dipenuhi tumbuhan laut merusi airnya yang jernih tanpa sebarang pencemaran. Tempat ini telah menarik banyak penyu ke sini untuk mencari makanan sehingga membentuk sebuah pemandangan yang mengasyikkan. Pancingan trip ini didapati agak berlainan dengan trip-trip dahulu. Kemungkinan fenomena El Nino telah mengakibatkan cuaca yang amat panas dan kenaikan suhu permukaan laut sehingga mempengaruhi keaktifan ikan. Geng Ironman yang berpengalaman mengagak GT telah berpindah ke terumbu yang lebih dalam. Justeru mereka telah menumpu kepada perairan yang lebih dalam dengan popper yang besar. Tujuannya adalah untuk mencetus naluri GT yang bermain di dasar melalui bunyi kuat yang dihasilkan oleh popper bersaiz kasar. Cuma 150 kah? Biarpun GT merupakan ikan sasaran utama popper, namun kerap juga terkena spesies-spesies lain yang hidup di terumbu cetek seperti red bass dan kerapu. Air budak pun kadang-kadang menjadi tangkapan sambilan teknik popping di mana Ironman telah menaikkan spesimen sebesar 63 kg dalam trip beliau yang lepas. Dalam trip ini, biarpun air budak kelihatan bermain di terumbu cetek, namun mereka seakan-akan kurang berminat dengan popper pula. Sebaliknya, beberapa ekor kerapu hitam
bersaiz baga telah menjadi bangsa popper. Yes! Yes! Wah, ni 20 kilo dah. Ada. Yes! My target fish! Swim back! Maaf! Berapa kilo? 20 lagi. Ah, almost 20 lah. Above 20 kilo. Yes! My target fish! Berapa meter? Kerapu. Woo! Satu dulu. Yo, brother. Dia sudah mahu jatuh. Okey. Alah, tak. Saya cuba. Ini macam berapa? Ada semua boleh apa? Apabila GT kurang galak, Kapten mengambil keputusan untuk berpindah ke kawasan cenuram yang lebih dalam untuk mencuba teknik jigging laju dan perlahan pula. Perairan biduk-biduk ternyata mempunyai lubuk jigging yang amat berpotensi dengan habuan air budak yang bersaiz kasar. Namun, jika terkena air budak gergasi dengan set jigging perlahan, terpaksalah bergantung pada nasib untuk menaikannya. Jika kurang berhati-hati, kes joran patah sering berlaku. Ha ha ha!
Lucy, ini kita hari ni dinner. Pelan-pelan, tak apa. Dia buat pelan-pelan. Sake. Bisa ne. Kupa apa dinner ne. Today steam ne. Kita sekarang. Saya baru patah. Saya tak boleh main. Sekarang bapa kait ayam main berut. Tak tahan lah. Tak tahan lagi. Kau nangis. Air pia rut jatuh laut. Kenapa? Patah. Kenapa patah? Tak tahu. Pak Joy patah. Orang kuat sangat lah. Bukan orang kuat, ikan kuat. Very powerful fish. About 20 kilo. I don't know. Awak pun hilang. Ah, Brian kena bully ni hari. Ah, cameraman yang minta. Hey, Hawana, apa? Kelapu.
hitam. Ini lensong 150. Paksa naik. Tak kasi sanggup. Walaupun kecil, tapi pagi suami sempat lah. Habis saya punya kelapu. Ayan! Ikan sarang, Ayan! Ingat. Ikannya orang. Buka. Kenapa? Kenapa? Ah, itu satu kok besar. Oh tak. Oh. Boleh tahan ni. Baru ada bunyi. GT. Tekong baru. Tekong baru lagi training tekong baru. Ini tekong dari China. Ini tekong Jining nenek. Bola mama cek dari saya. Tapi bobol jangan begini-begini. Tapi bobol jangan begini-begini. Macam pula. Bola mama cek Jining ada bawa. Apa itu? Oh, mandi air laut. Mantap. Double hook up, double release. Yes.
setelah menonton DVD Prinsip Popping Iron Man, anda pasti telah memahami teknik popping dengan lebih mendalam. Di antara prinsip yang ditekankan oleh Iron Man ialah memilih saiz popper mengikut kebolehan fizikal seseorang bagi menghadapi pancingan yang berlangsung selama beberapa hari. Jika kita menggunakan popper besar yang menjangkaui kekuatan peribadi, tangan kita akan cepat letih dan mungkin tidak akan dapat bertahan sehingga tamatnya hari pancingan. Satu lagi prinsip ialah menaikkan GT bersaiz biasa dengan secepat mungkin bagi menjimatkan masa dan tenaga untuk bertentangan dengan GT yang lebih besar. Impian anda untuk menaikkan GT gergasi akan lebih tercapai dengan meningkati dua prinsip terpenting dalam teknik popping ini. Lepas ikan. Banyak lepas ikan. Ini banyak, dia pun tak mau. Ada yang suka. Macam-macam eh. Luar okay. Biasa. Jadi kita penculikan yang berlaku di Sandakan Sabah tidak lama dahulu telah membawa impak negatif kepada kehidupan penduduk tempatan dan industri pelancongannya. Bukan sahaja orang asing cuba mengelakkan perjalanan ke Sandakan, bahkan orang tempatan pun masing-masing berpindah dari pesisiran pantai bagi menjamin keselamatan. Namun, apabila kedengaran GT dinaikkan di perairan Sandakan dalam saiz dan bilangan yang boleh tahan, kami tetap mengaturkan sebuah trip ke Sandakan dengan menjadikan GT sebagai ikan sasaran utama. Okay, selamat pagi. Trip eksperimentasi slow jigging kita kali ini sudah pindah ke Sabah di Sandakan pula. Okay. Sandakan ni memang banyak cerita dia lah, tapi kita cuma tumpu pada mancing saja. Sebab tempat ini memang terkenal dengan perikanannya juga. Kali ini kita hendak pergi ke satu spot yang mempunyai gunung laut dengan kedalaman dalam 30 hingga 70 meter. Nak target ikan apa tau? Ikan GT pula. Ikan GT ni memang jarang menjadi target untuk jigging. Dan kali ini kita nak cuba dengan set slow jigging pula. Alright. Trip Sandakan berpunca dari Steven Ming, seorang pemancing tegar dari Kuala Lumpur yang telah berkenalan dengan Nicholas Chin yang berasal dari Sandakan secara kebetulan. Pakcik John selaku ayah kepada Nicholas juga merupakan seorang pemancing veteran yang masih kerap pergi ke laut dengan bot sendiri walaupun sudah berusia 70-an. Atas permintaan Steven yang belum pernah bertandang ke Sandakan, Nicholas telah mengaturkan sebuah trip untuk meninjau lubuk-lubuk Sandakan dengan menaiki bot ayahnya. Sebuah perairan yang mengandungi beberapa gunung laut dengan kedalaman 30 sehingga 70 meter telah menjadi lubuk utama trip ini. Dalam kedua-dua trip Sandakan yang berturut-turut, Steven dan rakan-rakannya telah berjaya menaikkan GT dalam bilangan yang agak banyak dengan spesimen terbesar seberat 16.5 kg. Selain GT, struktur laut yang unik ini juga mengandungi keluarga kerapu termasuk kerapu bara yang terkenal di perairan Sandakan. Tenggiri juga dapat dipancing di sini apabila tiba musimnya. Oh,
怎么小一类高啊香香的呀老干的小一类追我哎呀快点中了啊一包十张吗就落个十张都没了到这下啊！耶，统筹，杭州啊，杭州啊，杭州了，耶、yeah ！ikan pertama saya di Sandakan, ikan jenaha. Dia makan dekat bottom, tunggu bottom.Dengan santet slow jerky. Oh, cantik. Lama saya tak mancing jenaha. boleh tahan dengan saiz. Okay. Yes. Bukan main bersih lah.Fish on! Wah, Uncle Zai, tak kengwai oh. Yes! Hey, sekpan, sekpan! Good! Yes! Yes! Ini aku pakai EA Slow Jig 250 gram baru saja sampai terus dihantam cantik ni oh mantap makan lah ini makan waktu jatuh insyaAllah tak pasang dia dia makan kita tak strike kan tepat 3 hook mungkin kurang 1 hook ke cuba lagi Biarpun angin kurang kuat pada hari itu, namun bot kita yang agak ringan terpaksa hanyut dengan kadar yang agak laju. Bagi mengatasi masalah ini, kami terpaksa menggunakan jig yang lebih berat. Biarpun begitu, tali kami tetap menjadi serong dengan cepatnya dan terpaksa mengarau balik jig dan diturunkan semula. Tindakan ini bukan saja membuang masa, malah juga tidak dapat meliputi segenap kawasan yang dilalui bot dengan efektifnya. Ini kalau si jauh si ni tu, mai, tengok dong, si ya si yang mai si, mai kau deh, pati play ya mah, boleh kau siang, ini kalau boleh kau, ya tidak boleh pam mah, hello.阿古锤呀！
Sekarang kita nak cuba dekat spot ni. Baru dalam 15 minit dapat GT. Tapi baby lah kan. Baby jugalah jadilah. GT mana tahu ada besar. My first GT on Suzuki. Perairan Sandakan sekarang bukan lagi perairan yang kaya dengan ikan. Saya suka bereksperimentasi di perairan seperti ini kerana ia dapat membuktikan keberkesanan teknik slow jigging jika kita dapat menaikkan hasil yang beraneka jenis dan dalam bilangan yang memuaskan. Botol lah. Sắp tăng trọt quẹ. Kia này chỉ điện sắp tăng. Kenapa? Chasing padang. Mantap. Mantap. ₹200 slow ride slow jigging. Setelah kami menerangkan cara pengendalian bot kepada Pak Cik John, beliau menaruh minat dan cuba untuk mengawal kelajuan hanyutan bot dengan kuasa enjinnya. Akhirnya apabila tali kami dapat mengekalkan sudut menegak bertentangan joran agar jig dapat mempamerkan aksi dalamannya, sambaran ikan terhadap jig pelahan pun mula semakin bertambah. Selain GT, tenggiri dan kerapu yang berjaya dinaikkan dalam trip-trip Steven yang lalu, kami juga berjaya menumbangkan spesies ketambak, ebek, jemuduk dan spesies kerapu para yang lain dengan hanya bersenjatakan jig pelahan. Hari ini hari kedua kami di Sandakan. Result semalam kurang memuaskan lah. Harap-harap hari ini kita akan dapat something to be proud of lah. Mungkin apa ni, GT yang bersaiz lebih besar dan mungkin kerapu ke. Tengok macam mana nasib hari ini ya. Okey.
Bottom, bottom. Drop. Jatuh, jam makan. Ini 7-8 star lah.用紅色的竹器來。 GT 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 baby ah. Okay. Tapi dengan seluruh jika walaupun kecil tapi bawa dia GT memang GT lah. Alright, bye bye. Hmm. Panggil dia ke nenek ke datuk ke mari ha? Kita cari besar ke GT pula. Jangan. Tunggu ya, tunggu ya. Para kuda lu kuning me tu eko. Mungkeng ah. Kena lehe. Mulut sama lehe. Nampak sana itu tonggo main air. Jadi kita buatkan satu fast dip. Sudah lebih kurang 4 ke 5 kali dia sudah sentak. Sudah ambil. Good. Thank you. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik John Chin selaku kapten trip kali ini. Kerana beliau, biarpun beliau kurang berpengalaman dengan teknik slow jigging, namun beliau sanggup belajar teknik pengendalian bot untuk drift jigging. Sebab ini sangat pentinglah untuk slow jigging. Dan dengan bantuan beliau, dengan kerjasama beliau, kami telah dapat mengekalkan tali kami secara 90 degree untuk jig kita, supaya jig kita dapat menghasilkan aksi yang sepatutnya. Setelah kami pulang dari Sandakan, Pak Cik John yang kagum dengan keputusan jig pelahan pun mula mempraktikkan teknik ini di spot-spot kegemarannya di sekitar perairan Sandakan. Sebelum terbitnya DVD ini, beliau telah menghantar gambar-gambar habuannya kepada Steven, menunjukkan banyak kerapu dan jenahak besar telah berjaya diperdaya oleh beliau melalui teknik ini. Dengan kejayaan ini, kami percaya teknik jigging pelahan pasti akan menjadi teknik paling hangat di Sandakan tidak lama lagi. Kalau lah ini kali
Tapi cici ni tak lari pun kenapa? Oh sorry. Betul. Ayah, you say le pang sao wa. Hey. Hey, yo. Mai lah. Jadi, mampir jadi sudah, nampak sudah. Berapa kilo? 5 kilo aja. Jadi, lilis. Jadi. Ayo, apa? Injung yang jutlah. Ayo, tolong, sih, sah siu lah. Yes. Kok ada sana? Mantap. Citi. Wah, sudah dapat dah. Logic. Idis logic. Maxel 180 gram. Oh, don't know lah. Yes. Weekend. Baby Citi. Anak dia datang kerja. Anak dia punya bapak, ibu bapak. Nek moyang memang tak ada. Angkawan. Oh, yo cantik lo. Buat lagi kali. Warna dia suyu. Eh, power ikan ni. Itu power. Eh, tiga saja. Oh, dia mana tunggu rumah dia. Okay, give a five. Yeah!
Walaupun keputusan hari pertama kurang memuaskan, namun dalam hari kedua dengan ketekunan kami secara persisten, kami telah membuahkan hasil yang di luar dugaan. Di mana 3 ekor tambak dan 1 ekor ebek telah berjaya dinaikkan dalam satu hanyutan. Dan ini telah memeriahkan trip kali ini dengan hasil tangkapan yang beraneka ragam dan saiznya juga sangat memuaskan. Banyak benda baru telah saya pelajari dalam trip ini, dan jika ada peluang, saya ingin ke sini lagi untuk mencabar coral trout yang lebih besar dan juga spesies-spesies lain yang mungkin kita belum berjaya menaikkan dalam trip ini, termasuk GT yang besar. Okey, hingga jumpa lagi.